pagi semuanya. Kalau yang masih pagi, ini kayaknya sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue bakal ngasih tutorial ke kalian yang baru punya action cam. Sini ini kita lihat semua, di sini udah ada lengkap, udah saya susun lengkap seperti ini set apa dudukan mountingnya, mounting dudukannya. Ini dudukan awal untuk helm, guys. Ini bagian helmnya untuk dudukannya. Dudukan ini saya jelasin dikit-dikit ya untuk mounting-mounting ini ya. Misalnya ada penjelasan saya yang agak susah dimengerti, mungkin bisa browsing aja gimana. Saya jelasin dengan mounting. Mounting itu ada dua jenis, guys. Ada mounting yang sebetulnya datar, seperti ini, guys. Dan guys, dia datar, atau yang melengkung seperti ini, guys. Nah, berbeda ya. Kita lihat beda ya. Ini ada yang melengkung, gunanya untuk helm yang dia nggak full face, guys. Sebenarnya nggak full face atau yang nggak full juga, pakai ini atau pakai ini sama saja, guys. Tapi kalau biasanya tuh helm lebih amannya dia yang melengkung, guys, karena dia sesuai dengan bentuk helm yang bulat atau bundar. Kalau kotak bukan helm, guys. Mungkin ada sih yang kotak. Helmnya siapa yang kotak? Saya nggak tahu. Ini, guys. Kalau misalnya dia seperti ini, maksudnya ngomong sih sudah si helm, terkait helm sini, dia pas, guys. Dudukannya akan sangat pas, tidak akan bergoyang sana kiri. Ketika dipasang di sini double tipnya, dia akan sesuai dengan porsinya. Dudukannya pas. Yang ini kalau kita bisa beli, ini biasanya kita beli kamera dia ini. Tidak termasuk di dalamnya, karena saya juga ini beli sendiri, guys, yang melengkung seperti ini. Setelah dia melengkung ya tuh, dia akan melengkung sesuai dengan bentuk helm. Jadi kita mau naruh di samping helm, atas helm, di sisinya, itu nggak masalah, guys. Dia lebih aman. Tapi biasanya bentuknya ini nggak sesuai dengan dudukan action cam yang kita beli. Ada ukurannya, guys. Seperti saya action cam jenis B-Pro. Dia dudukannya lebar, guys, bisa dilihat dia dudukannya agak lebar. Ini dengan ini agak berbeda, ini lebih kecil. Dia mountingnya ada sendiri, guys. Biasanya kita beli dia langsung seset sama mounting-mounting lain. Kalau bisa ininya saja kalian akan nyesal, karena dudukan ininya tidak akan sama dengan apa, dengan jalur mountingnya ya. Ini biasanya kalau dari B-Pro dia akan ada merek di sininya. Biasanya kalau bukan B-Pro dia nggak ada mereknya. Kalau B-Pro seperti, contohnya seperti ini kalau B-Pro ya. Lihat dia ada mereknya di sini. Kalau ini kita contohkan ke sini, masuk sini, ini nggak akan pas, guys. Tuh, dia nggak mau, guys. Kita paksa malah patah. Biasanya langsung dudukannya sendiri L-nya. Kecuali mounting arm yang ini, mounting armnya yang siku-sikunya itu nggak masalah, mau ditemuin merek apapun semuanya bisa. Tapi untuk ini, untuk dudukannya, ingat, guys, beli ini harus dengan jalurnya, jangan ini saja atau jangan ini saja, nanti nggak akan pas duduk atau masukannya. Contohnya ini sesuai dengan ini pasangannya, ini kan bisa masuk, guys. Sudah jadi bentuknya ya. Tinggal tempel di helm, kita pasang double tip di sini seperti yang ini sudah ada, otomatis ada double tipnya karena ini bawaan dari Brica atau B-Pro. Merek apapun yang mungkin di dalamnya bonus ini dudukannya pasti sudah ada double tipnya. Kalau misalnya ini kurang rekat atau kurang apa, itu otomatis kalian harus mencari double tip yang lain atau perekatnya. Biasanya seperti itu, guys. Permasalahan di helm mounting biasanya dia kurang rekat atau dia bukan kurang sih, atau mungkin sudah keburu kering. Jadi kalian harus alternatif mencari lem yang lain, jenis ibon atau lem plastik steel atau apa yang bisa memperkuat ini perekatannya. Ini yang merek lain, guys ya, dia tidak ada mereknya. Ini yang saya beli kemarin waktu barang second saya. Nah, ini dari Brica. dia kesini guys. Cocok, langsung pas. Ini yang Brica. Oke guys, nanti dua bentuk ini kita bakal kasih contoh untuk yang menggunakan waterproof, untuk menggunakan set case atau set case. Contohnya set case itu ini guys. Set case itu ini. Set case ini bisa digunakan untuk colok di nanti di hasilnya bisa digunakan dua. Dia bisa dijepit aja. Misalnya kita mau di mobil guys, pakai ini bisa digunakan untuk ini guys. Seperti ini. Nah ini fungsinya untuk menjepit guys. Bisa selipkan di belakangnya. Cara masangnya guys. Ini diselipkan di belakangnya. Dan menjepit ini, selipkan di belakangnya. Ini kan si depannya. Kamera di sini, kamera di sini. Seperti ini guys. Oke. Jadinya guys. Ini kamera taruh sini. Contoh guys ya. Bila saya ada kesalahan, mohon di komentar ya. Jadi seperti ini guys. Nah, ini kameranya. Dan ini setnya. Ini bisa kita jepit. Seperti ini guys. Di posisi dimana yang pastinya ada jepitannya. Misalnya kita misalnya di mobil, di kaca spion atau di mana. Misalnya kita nggak bawa dudukan mountingnya, bisa bawa ini, bisa berjepit dimanapun. Di baju pun bisa. Kalau emang kalian dadak repot, taruh di baju guys. Oke, ini untuk side case ya. Side case seperti ini guys. Bisa jadi dua deh untuk side case. Biasanya pergunaan untuk side case ini untuk yang dia kalian ingin pakai mic, karena sisinya terbuka guys. Sini terbuka. Ini jack mic, kelihatan guys, maaf. Terlihat ya. Jack mic sebelah kiri, volume sebelah kanan. Powernya di depan, on off-nya di atas, dan wifi juga. Biasanya kalau penggunaan set case, dia akan menggunakan jack mic. Ya, ingat pasang jack mic, jangan selang sisa di sini guys. Biasanya ada yang sisa sedikit di sini, suara akan tidak masuk guys. Biasanya jack mic, di sininya ada renggang, pemasangannya suara kalian tidak akan masuk guys. Harus pas, harus sudah mentok. Nanti baru kalian pasang mic. Jack mic guys. Nah. Ingat, kemana-mana misalnya ingin kalian pakai mic, harus ada jacknya. Karena dari mic langsung ke kamera nggak bisa, karena lubang di kamera itu kecil. Harus menggunakan jacknya. Ini sudah jadi guys, ini sudah menggunakan kamera. Nanti hasilnya ada di sini. Saya hasilnya di sini ya, bisa dilihat. Hasil kamera yang memakai jack mic menggunakan side case atau casing samping seperti ini dengan mic, hasilnya seperti ini. Oke, ini hasil video dari B-Pro. Ini tinggal kalian untuk apa? Kalau misalnya kalian untuk dijepit seperti tadi, jepit seperti ini, contohnya dijepit, jadi kamera pun bisa untuk di kalian bawa kemanapun. Nah ini posisi dijepit ya guys ya. Ya, jepit, kamera jepit. Tuh. Jadi misalnya kalian mau jepit di mana, mau di spion boleh, di motor atau di mana. Misalnya kalian nggak bawa mounting lengkap, bisa menggunakan set case. Dan untuk misalnya untuk rekaman menggunakan suara, langsung voice menggunakan mic, biasanya kalian butuh set case. Kalau untuk menggunakan waterproof biasanya sih jarang penggunaannya, karena penggunaannya sangat amat ribet dan suara pun harus di silent. Biasanya seperti itu guys. Masukkan. Ini maaf ya, ini bukan casing bawaannya. Ini saya beli lagi kemarin waktu yang second itu. Bawaannya ada, bawaannya ini guys. Nah ini bawaannya. Kenapa beda ukuran? Saya sih kurang paham, mungkin karena bawaan paling ya. Tapi kalau segi kenyamanan sih saya lebih setuju yang ini guys, yang lebih besar, karena saya beli eksternal. Karena di body yang saya beli sendiri ini dia ada sisi-sisi penahannya guys di dalamnya, bisa lihat si penahan, sedangkan di bawaannya tidak ada. misalnya benturan dia agak tertahan, tidak koplak, goyang-goyang gitu guys. Tapi juga ini cuma bawaannya juga sebenarnya lumayan. Ini menggunakan waterproof guys ya. Oke, itu udah soal casing. Sekarang kita langsung ke merakit mountain ya guys. Merakit mounting, salah tuh saya ngomongnya. Oke, mountingnya casing sudah. Karena mounting sepeda guys ini. Kalau untuk sepeda atau motor yang menggunakan jenis motor yang stang-stang bisa dijepit, dia ada di sini guys, di lubang ke sini. Ya. Mounting pasti di tengah-tengahnya ada karet guys. Misalnya kalian kurang percaya dengan karet yang di sini, kalian boleh menambahkan karet lain atau bekas ban atau apa, bisa kalian tambahkan di sini guys. Untuk di segi pemasangannya akan saya cepat ya guys ya. Saya cepatin videonya biar durasinya pas. Oke. Sekarang kita coba di sepeda dulu ya, atau mounting yang model jepit seperti ini guys. Oke. Kita coba rakit dulu. Ini ada skrup atau screw atau baut bahasanya. Ini ada pendek, ada panjang. Terus lagi. Ada pendek, ada panjang. Lihat ya. Ini sama tuh, tingginya sama. Penggunaan panjang biasanya karena ada sisi yang dia menyangkut di sini, kita gunakan panjang, tapi sebaiknya gunakan pendek karena dia lebih kencang guys. Yang panjang karena biasanya di sininya agak longgar, mundur sininya. Oke, kita nanti videonya agak saya cepetin. Sekarang kita ngerakit yang di script dulu guys. Oh ya guys, ada dua. Kalau misalnya kalian suka yang dia tinggi atau pendek, itu tidak harus banyak muntingnya guys. Misalnya seperti ini kan, biasanya kan kalau motor dia selangnya miring ini guys, selangnya. Jadi hadapannya ke sana. Jadi untuk misalnya case-nya atau menggunakan mounting side atau waterproof, kita tambahkan ini. Dia ada model baut dia di mountingnya. Oke. Ini sudah jadi guys, satu bentuk guys. Ini untuk yang misalnya biasanya untuk sepeda atau di ini sepeda biasanya, atau di motor-motor jenis stang-stang kayak racking atau apa, ini bisa selip di sini guys. Sedangkan ada kameranya di sini, ada jacknya, sudah bisa untuk kita ngevlog guys. Untuk motor, sepeda, misalnya yang mobil sepeda sport guys. Ini bentuknya bisa dilihat. Ini guys. Kalau untuk yang waterproof guys, kita bisa juga seperti ini, tapi untuk di helm ya. Ini sudah satu bentuk kita pakai untuk yang di side case untuk motor atau sepeda ya. Sekarang kita untuk yang di helm, pemasakan GoPro yang di helm. Oke. Langsung aja kita ke sini guys. Kan tadi udah masang ini dudukan. Biasanya dudukan ini dia langsung di helm guys. Agak keras ternyata. Biasanya kalau dudukan langsung kita pasang di helm guys. Seperti ini contohnya. Seperti ini, helm sini. Posisinya saya taruh di samping karena helm saya modelnya samping. Saya taruh di sini guys. Biasanya boleh di sini, boleh di atas. Suka-suka bentuk kalian gimana enaknya kalian untuk masang kameranya. Kalau saya bentuk seperti ini, saya miring ke bawah. Niatnya sih mau lurus, cuman keadaannya menurut saya sih enak bawah. Gimana kalian, setuju kalian, posisi kalian lebih enak gimana, atau memiring seperti saya, atau lurus ke depan seperti ini misalnya, seperti ini, biar enak kalian masang mic jacknya. Kalau saya miring guys, jadi saya nanti agak banyak butuh mountingnya. Oke. Jadi kita butuhkan sekarang yang L-nya ininya, yang jalurnya itu kita siapkan kameranya di side case. Seandainya saya ingin ngevlog menggunakan mic, jadi saya butuh casing side case guys. Dan saran saya untuk kalian yang ingin ngevlog jalan jauh, kalau sendirian sebaiknya pakai waterproof, jangan yang side case. Karena bahayanya kalau side case, kita kan nggak tahu keadaan angin, cuaca, hujan. Side case ini bentuknya terbuka, dan kalian akan bisa, maaf yang ngomong, merusakkan kamera kalian sendiri. Kalau udah rusak, namanya barang udah rusak, hati-hati, servisnya mahal bro. Oke guys, bentuknya sudah jadi nih teman-teman. Seperti ini. Di sini kita bisa masang jack mic-nya. Ini guys, jack mic-nya kita pasang. Oke. Kita sudah jadi. Tinggal kita atur posnya di helm. Oke, sudah cangklop. Tinggal kalian dudukkan. Mic-nya. Dudukkan. Jadi deh, tinggal kalian setting dari segi dudukannya guys, supaya dia kencang, kalau bisa kena angin aman. Oke, itu saja video ini tentang tutorial merakit mounting ke helm, dan jangan lupa di like atau subscribe-nya. Bila ada bentuk lain yang kalian tahu, saya nggak tahu, mau terus tolong komen di bawah, bisa difoto aja. Ada bentuk yang lain selain dua bentuk yang saya tahu tadi untuk kelakuannya, sahabat saya buat saya atau buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.